Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ikhwan akhwat, pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Pemirsa, pertemuan kali ini saya akan memberikan sebuah program yang mulia, yaitu program One Day One Juz. Apa One Day One Juz itu? Yaitu membaca Al-Quran satu hari satu juz. Insya Allah, dengan membaca Al-Quran satu hari satu juz itu, insya Allah kita akan dilindungi dari perbuatan maksiat, kita akan diangkat derajat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan dimuliakan hidupnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah program One Day One Juz. Apa itu? Membaca Al-Quran satu hari satu juz. Ayo istiqomah membaca Al-Quran, istiqomah membaca Al-Quran satu juz. Saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, ayo para hadirin, ayo untuk membaca Al-Quran satu hari satu juz. Kalau kita bisa membaca Al-Quran satu hari satu juz, berarti para hadirin, insya Allah satu bulan kita bisa menghatamkan Al-Quran. Satu bulan, satu Al-Quran. Ayo para hadirin, ayo, ayo luangkan waktu untuk membaca Al-Quran satu hari satu juz. Al-Quran jangan hanya dipajang, Al-Quran jangan cuma hanya dilihat, Al-Quran jangan hanya dipajangkan. Ayo baca Al-Quran para hadirin satu hari satu juz. Ayo istiqomahkan baca Al-Quran satu juz hingga akhir hayat. Insyaallah Allah akan memberikan syafaat, pertolongan di dunia dan di akhirat kelak nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa like and subscribe, aktifkan tanda lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.